KPM. Hai, assalamualaikum. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Ellie Arifin. Okey, sebelum itu, Kak Ellie nak pesan kepada adik-adik sedang menonton sekarang ini untuk menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, sering kali mencuci tangan dan sanitasi tangan serta memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, nampaknya hari ini bukan Kak Ellie berseorangan sahaja tetapi Kak Ellie ada cikgu-cikgu yang cantik hari ini akan teman Kak Ellie. Jadi kita nak menjemput Cikgu Norizan. Macam ada penonton kau. Hai. Apa khabar cikgu? Sihat? Sihat alhamdulillah. Okey, hari ini cikgu tidak berseorangan. Ya. Yeah. Cikgu membawa kawan geng dia. Iaitu siapa cikgu? Cikgu Haryanti. Untuk sebagai penterjemah kepada pendidikan khas. Bahasa isyarat. Alhamdulillah kita ada dua bahasa. Jadi ramai adik-adik boleh belajar hari inilah. Okey, sebelum itu cikgu kita nak sanitasi tangan dulu boleh ya? Okay, sanitasi tangan dulu. Okey. Okey, dah cikgu boleh pakai pelitup muka dah kita simpan pelitup muka kita ni kat dalam bekas. Boleh? Okey. Dah sangkut kat subang dah. Okey. Cikgu, sebelum kita memulakan subjek kita hari ini, apa agaknya yang kita akan belajar cikgu? Okey, sebelum kita memulakan subjek kita hari ini, kita nak tonton video dulu. Kita tonton video dulu. Okey, cikgu ada sediakan video? Ya. Yeah. Okey, mari kita saksikan dulu video yang disediakan. Didik TV KPM. Bibir, payudara, zakar, faraj, punggung dan dubung. Malulah cikgu nak jawab. KPM. Itu dia adik-adik yang malulah cikgu. Kenapa mereka malu ni kita akan kongsikan ilmu dengan adik-adik yang sedang menonton sekarang ni. Tapi sebelum itu, Cikgu Norizan mungkin boleh kongsikan sedikit tentang diri cikgu kepada adik-adik sebelum kita mengajar. Okey, nama saya ialah Puan Norizan binti Diamond dari SK Batu 10 Lekes Setiawan Perak. Okey, cikgu dah mengajar dalam pendidikan kesihatan ini selama lebih kurang 26 tahun. Wow, lamanya cikgu. Jadi bersama dengan Cikgu Nur Hayati pula berapa lama dah? Cikgu Haryanti. Cikgu Hayati. Berapa lama dah? Saya dah mengajar selama 19 tahun. Okey. Jadi ini adalah subjek kita akan belajar iaitu pendidikan kesihatan. Kenapa pentingnya subjek ini cikgu? Penting subjek kesihatan ini sebab kesihatan adalah hak semua orang. Jadi semua orang nak sihat kan? Bila semua orang nak sihat, kita perlu ajar kesihatan ini dari kanak-kanak supaya mereka tahu bagaimana menjaga kesihatan dari kecil sampai mereka tua. Ini untuk tahun berapa ni subjek ini? Ini tahun 3. Tahun 3 dah mula belajar subjek kesihatan inilah. Yeah. Jadi penerimaan murid-murid masa mula-mula nak belajar macam mana pengalaman cikgu? Selalunya bila kita ajar pendidikan kesihatan dari tahun 1, bila sampai ke tahun 3, topik itu boleh diterima dengan lebih mudah. Okey, sejauh mana cikgu nampak kesan dia selepas murid-murid ini belajar topik ini? Kesannya murid-murid lebih cakna kepada ilmu tentang pendidikan kesihatan, lebih tahu menjaga diri, kebersihan diri dan lebih tahu pada isu-isu tentang kesihatan semasa.
Ini pula kita nak tanya pula adik-adik ni, sebab sekarang ni adik kita bukan sahaja ada adik-adik kat rumah, kita juga ada adik-adik di dalam talian. Jom kita berkenalan dengan mereka, boleh cikgu kenalkan mereka? Boleh. Okey. Ini adalah murid-murid cikgu dari SK Batu 10 Lekir, jauh dari Perak sana tu. Okey. Comel. Hai. Semua sihat hari ni? Boleh dengar cikgu tak? Okey. Okey, murid-murid cikgu boleh kenalkan diri masing-masing tak? Okey, start dengan Nurul. Okey, Alina, kenalkan diri dulu Alina. Nama saya Julata Ina binti Masri. Saya dari sekolah kebangsaan Batu 10 tahun 3 Iti Cam. Okey, bagus. Comel pandai. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya? Kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai, terima kasih Kaisara dari sekolah SK Batu 10. Umur saya 10 tahun. Terima kasih adik. Ni mesti pengawas ni. Okey, Nora. Assalamualaikum cikgu dan salam sejahtera. Nama saya Siti Naura Hanina binti Zainal Abidin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Batu 10 Lekir. Saya murid tahun 4. Terima kasih adik Naura. Oh, ni tudung kalau lain cikgu. Ni cik. Okey, Hafizuddin. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Wan Hafizuddin Adli bin Wan Hakuki. Saya dari sekolah Batu 10 Lekir 3 Muntas. Tahu umur? 3 Muntas 9 tahun umur. Oh, 9 tahun. Umur 9 tahun. Alah, comel. Okey, terima kasih adik. Lagi? Aira Erina. Tahun 3. Okey. Thank you. Okey, yang terakhir Abran. 7. Abran. Abran dengar tak? Abran dengar tak? Assalamualaikum. Saya Muhammad. Okey, itu dia adik-adik kita daripada Sekolah Kebangsaan Batu 10 Lekir Siti Awan. Okey. Cikgu Haryati, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit. Okey, cikgu Haryati ni sebenarnya adalah cikgu daripada Sekolah Siti Awan, apa, Sekolah Batu Lekir juga? Bukan, dia dari Sekolah Pendidikan Khas. Sekolah Pendidikan Khas. Cikgu boleh sebut, saya boleh tolong sambung kan? Daripada? Saya daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor. Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor. Ya. Okey. Jadi Cikgu Hayati akan menemani kita hari ini untuk memberi kata bahasa isyarat kepada adik-adik yang juga menonton berkeperluan khas. Okey. Jadi kita sebelum memulakan pelajaran kita hari ini, sebab saya rasa macam tak sabar ni cikgu sebab ada macam-macam benda kita akan buat hari ini. Macam-macam aktiviti, tapi kita rehat sebentar boleh? Boleh. Alright, kita rehat sebentar, kita kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama saya Elia Arifin, juga kita ada Cikgu Norizan serta Cikgu Haryati. Okey, cikgu.
Kalau di awal video tadi, kita ada menyaksikan murid-murid menjawab soalan. Yeah. Sampai malulah cikgu. Mereka sebenarnya menjawab soalan apa tu cikgu? Malulah nak cakap. Yeah. Mereka sebenarnya menamakan anggota-anggota seksual yang ada pada tubuh badan kita. Okay. Jadi tajuk yang kita nak belajar hari ini ialah menjaga kehormatan anggota seksual. Menjaga kehormatan anggota seksual juga kepada adik-adik sedang menonton, kena juga jaga SOP. Selain daripada itu, menjaga penjarakan sosial, kerap kali sanitasi tangan dan cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Dan kita masih lagi ada murid-murid di dalam talian yang comel-comel ni. Lambai-lambai. Okey, sekarang ni cikgu, saya nak tanyalah. Apa itu anggota seksual yang dimaksudkan tadi tu cikgu? Okey, anggota seksual ialah seperti juga anggota tubuh badan kita yang lain, cuma dia adalah anggota yang perlu dilindungi dan tidak boleh disentuh sesuka hati. Maksudnya dia kena ada perlindungan tambahan yang lebih ketat, yang lebih orang kata kita kena jaga dengan lebih bagus lagi. Dengan bagus lagi lah. Kalau anggota tubuh badan yang lain tak apa, yang anggota seksual ni sebab dia melibatkan sentuhan selamat dan tidak selamat. Okey, jadi adakah sentuhan terhadap anggota seksual ni tak dibenarkan langsung ke macam mana? Dia sepatutnya tidak dibenarkanlah. Sebab tu kita nak supaya murid-murid ini dia tahu dulu di mana anggota seksual dia. Okey, mana bahagian anggota seksual dia, dia kena kenal dulu supaya dia boleh mengelakkan daripada sentuhan tidak selamat. Okey. Untuk itu Eli, apa kata kita minta murid-murid kita ini melabel anggota seksual yang pada gambar rajah yang mereka akan lukis. Murid-murid cikgu boleh tak lukis? Lukis gambar rajah, tubuh badan kamu, kemudian label. Cikgu nak tengok. Sementara itu, mari kita Eli. Kita pun melabel juga di yang di sini. Eli label untuk murid perempuan, cikgu label untuk murid lelaki. Boleh, cikgu. Anggota seksual. Tengok betul ke tak betul. Eli tahu tak mana anggota seksual tu. Mari kita tengok. Tapi kalau macam ni tak adalah. Kena tanggalkan dulu. Tanggalkan pelekat tu. Sementara murid ni tengok, nanti kita tengok sama tak jawapan kita dengan jawapan murid-murid ni. Saya suka main lekat-lekat macam ni. Dah lama tak jadi kanak-kanak. apa beza punggung dan dubur cikgu? Tu nak tengok, tu nak tahu. Bukan sama eh? Nanti kita tengok sama ke tak sama sebenarnya. Nak letak kat mana ni? Tak kat tepi ni lah. Tak bawah ni. Tak tahu tak. Okey, cikgu. Setakat ini kalau kanak murid-murid yang buat aktiviti ni, sejauh mana mereka ketepatan mereka menjawab? Selalunya bila kita dah ajar murid-murid ni, sebab anggota seksual ini dia berkaitan dengan tubuh badan mereka sendiri kan. Jadi mereka bila yang sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri, mereka akan cepat hafal, mereka akan cepat faham. Kan sesuatu pengajaran yang berkaitan dengan diri sendiri. Perempuan tak adalah benda ni kan. Okey, saya dah siap. Cepatnya kalah cikgu. Saya anggarkan, saya tiru cikgu sebenarnya. Dubur kat mana saya anggarkan je. Bolehlah tu. Saya tirulah. Kalau dalam peperiksaan saya tak meniru ya. Okey, cikgu, sejauh mana ketepatan saya punya jawapan ni cikgu? Kita tunggu dulu jawapan daripada murid-murid kita. Okey, dah siap? Cepatnya. Bolehlah lukis. Ada yang lukis cantiklah. Okey, kita tengok. Okey. Mari kita tengok murid-murid punya hasil kerja. Okey, sama dah jawapan dengan jawapan cikgu. Kat sini ialah sini ialah bibir. Okey, di atas ni bibir. Payudara. Tapi tu lelaki. Ada. Zakar, punggung dan dubur. Zakar dan dubur, Zakar dan Farash ialah anggota genital.
Ya, Zakar adalah anggota genital untuk lelaki dan Faraj adalah anggota genital untuk perempuan. Okey, kalau jawapan saya pula macam mana cikgu? Okey betul, punggung, dubur, bibir, payudara, Faraj. Tadi Elie ada tanya kan, apa beza punggung dengan dubur? Ha, betul. Okey, dubur adalah anggota tubuh badan yang tempat untuk keluar najis. Okey. Okey, yang punggung yang di yang yang dekat luar ajalah. Cikgu kat tu terjatuh cikgu. Saya rasa kita boleh bertukar sebelum kita memulakan seterusnya. Okey, jadi sementara tu kita nak tengok hasil kerja daripada adik-adik ni pula. Alah comelnya. Tengok boleh tak Kak Elie nak tengok daripada Aira? Ha, Aira tu depan-depan dia dah centu dah ha. Tengok Aira punya. Betul tak? Bibir, payudara, punggung, Faraj. Okey, bagus. Tengok Hafizuddin. Hafizuddin punya. Mana Hafizuddin? Gambar Hafizuddin. Nampak? Nampak muka dia separuh, nampak dia punya. Nampak muka Hafizuddin dia besar kat situ. Okey, tarik sini sikit Hafizuddin. Bagi cikgu nampak sikit. Okey, dia lukis depan belakang ya. Nampak. Okey, betul? Betul yang Hafizuddin label tu. Okey, Abran mana Abran? Abran. Cikgu nak tengok Abran? Abran mana, Abran? Abran hilang dah. Tengok Abran. Okey. Pandainya dia. Okey, terima kasih. Okey, bagus hijau orang dia ya. Okey, seterusnya ada Kasih. Kasih. Comelnya Kasih lukis. Okey, bibir, payudara. Okey, betul. Pandai. Betul Kasih. Pandai Kasih. Okey, Alina mana Alina? 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 Kalau tak ada Alina, kita pergi ke Naura. Naura mana Naura? Pergi Naura dulu. Naura lukis budak perempuan. Bibir, payudara. Okey, betul. Pandai. Okey, okay. Alina terakhir sekali. Dapat tak Alina? Alina tak ada. Kehilangan talian. Dia tak jumpa cari. Okey. Itu antara subjek yang topik yang akan belajar dalam sajian. Okey, seterusnya cikgu ada nak kupas sedikit. Okey. Yang kita label ini adalah anggota seksual. Dia bukan semua anggota tubuh badan anggota seksual. Cuma dia ada beberapa bahagian tertentu di tubuh badan kita. Kita kenali sebagai anggota seksual dan perlu diingat anggota seksual ini perlu dilindungi dan tidak boleh disentuh sesuka hati. Okey, terutamanya oleh sesiapa saja. Okey. Orang tak boleh sentuh sesuka hati. Betul. Sebab tu kita perlu lindungi. Okey. Seterusnya? Kita lindungi anggota seksual ni dari apa sebenarnya kan? Orang kata lindungi. Kita melindungi anggota seksual ini dari sentuhan tidak selamat atau tidak selesa. Okey. Sebelum ni kita dah belajar sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Sentuhan selamat ialah sentuhan yang yang boleh membuat kita rasa gembira, kita suka, kita yakin. Contohnya macam sentuhan atau pelukan dari ibu bapa. Kan kalau kita berjaya periksa dapat straight A, ibu bapa peluk kita. Kita rasa seronok kan? Kita rasa yakin kan? Tapi sentuhan tidak selamat adalah sentuhan yang sebaliknya lah pula. Sentuhan yang menyebabkan kita rasa marah, geram, takut, sakit hati, macam-macam rasa. Okey, menyebabkan kita rasa tidak selesa bukan tidak selesa pada masa itu saja, malah ia akan berpanjangan. Rasa ketidakselesaan kita panggil trauma lah. Sebab itu kita perlu melindungi tubuh badan kita dari sentuhan tidak selamat. Dan selain daripada itu, apa yang murid-murid ni faham bila cikgu terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat ni? Bila kita terangkan mengenai sentuhan tidak selamat ini, sentuhan selamat tu cikgu tak nak sentuh sangatlah sebab kebanyakan orang tak sukalah selamatkan. Kita tahu. Cikgu nak fokus pada sentuhan tidak selamat kerana sentuhan tidak selamat ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Mula-mula dia kurang mungkin sentuhan biasa, tapi lama-lama dia akan menyebabkan sentuhan yang menyebabkan murid rasa tidak selesa. Okey, untuk itu kita perlu tahu murid selalunya kita ajar tentang batasan sentuhan. Okey, batasan sentuhan. Okey, pada dasarnya semua orang tidak dibenarkan menyentuh anggota seksual kita. Okey, semua oranglah tak boleh, tak kira siapalah tidak dibenarkan menyentuh
anggota seksual sebab ia adalah hak peribadi sendiri. Mm-hmm. Okey, hanya diri sendiri yang boleh menyentuh. Tapi dalam keadaan tertentu, dalam situasi tertentu, sentuhan ini dibenarkan tetapi terbatas. Ingat ya cikgu cakap? Ingat. Dibenarkan tapi terbatas. Apa maksud terbatas? Maksudnya hanya jatuh dah. Okey, tak apa, hanya jadi kita betulkan cikgu. Okey. Hanya sentuhan tertentu untuk bahagian anggota tertentu saja dibenarkan pada sesuatu situasi. Contohnya, kalau Ellie sakit kan? Sakit dekat macam ada murid jatuh, dada dia terluka. Okey. Dekat bahagian dada ada payudara. Payudara ialah anggota seksual. Okay. Pergi jumpa doktor, lepas tu doktor nak rawat. Okey. Okay, jadi doktor terpaksa tengoklah. Jadi doktor boleh tengok payudara je lah. Tak boleh tengok yang lain. Itu maksudnya terbatas. Okey. Tapi setakat ini apa-apa yang diajar oleh cikgu, murid-murid dapat fahamkan situasi tersebut juga lah. Selalunya cikgu ajar menggunakan formula 3K untuk sentuhan tidak selamat ni. Okey, untuk basasan sentuhan, formula 3K. Hanya keperluan 3K ini saja, kesihatan, kebersihan dan keselamatan yang kita boleh benarkan orang menyentuh kita. Okay. Hanya 3K ni. Selain daripada tu, tak boleh. Okay. Tak boleh. Okay. Hanya 3K. Jadi 3K ni untuk kesihatan, maksudnya doktor atau ibu bapa yang nak merawat kita bolehlah. Kebersihan diri sendiri. Kita bolehlah sentuh anggota seksual kita kalau kita nak bersihkan. Ataupun bila ibu bapa kita atau ibu kita, selalunya ibulah, nak ajar kita macam mana cara nak membersihkan anggota seksual ni. Masa tu bolehlah berlaku sentuhan. Ataupun keselamatan. Contohnya kita berenang-renang, tiba-tiba kita nak lemas. Ada penyelamat datang. Masa tu dia itu boleh untuk faktor keselamatan. Tapi kalau suka-suka kita duduk tepi pantai, tiba-tiba ada orang nak pegang ke kita, tu tak boleh. Jadi kena ingat, murid kena ingat batas sentuhan ni. Okey. Dan kita akan sambung kita punya. Kita ada kuis sebenarnya. Pembelajaran. Tapi kita nak rehat sekejap. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita rehat sekejap untuk murid-murid ni hadamkan segala info dan ilmu yang diajar oleh cikgu pada hari ini, dan kita kembali dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin dan juga Cikgu Noriza serta Cikgu Hayati. Dan kita masih ada murid-murid yang berada dalam talian ni. Alah, comel ni. Semua daripada sekolah kebangsaan Batu 10 Lekir Setiawan Perak. Ya. Okey, dan juga adik-adik menonton hari ini, kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan menghormati anggota seksual. Ya, betul. Okey, cikgu ada kuis kat sini nak tanya anak-anak cikgu dekat sana. Okey, tengok kuis. Lepas tu cikgu nak murid-murid jawab berdasarkan formula 3K ni ya. Tengok situasi yang kita nak tanya, lepas tu kaitkan dengan formula 3K ni. Lepas tu murid-murid tentukan boleh atau tidak sentuhan itu dilakukan. Okey, mari kita tengok situasi yang pertama. Situasi yang pertama, sepupu kamu menyentuh punggung kamu ketika kamu sedang menonton televisyen. Okey, sepupu kamu menyentuh punggung kamu ketika kamu sedang menonton televisyen. Sepupu ialah orang yang kita kenal. Okey, kita tahu siapa dia. Kadang-kadang kita main dengan dia, tiba-tiba masa menonton TV dia pegang punggung kamu. Okey, boleh ke tak boleh? Tidak. Sejuk cikgu. Okey. Kenapa tak boleh? Mari kita kaitkan dengan formula 3K. Okey, cikgu nak kaitkan sentuhan ini dengan 3K. Okey, adakah sentuhan pada punggung yang dilakukan oleh sepupu kamu itu melibatkan kesihatan? Tak ada kan? Adakah ia melibatkan kebersihan? Pun tak ada. Adakah ia melibatkan keselamatan? Tak ada juga. Jadi boleh ke tidak? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Sentuhan itu tidak boleh dilakukan. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Situasi yang kedua. Rakan kamu di sekolah menyentuh anggota seksual kamu secara sengaja dengan alasan ini bergurau. Kan kat sekolah main-main pegang, main-main pegang. Aku cuik kamu, kamu cuik saya. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Suka-suka hati pula nak pegang kan? Okey. Adakah ia boleh melibatkan kesihatan?
Tak ada. Kebersihan pun tak juga. Okay. Walaupun mencuit tu di dalam tandas, tapi ia bukan dikira sebagai faktor kebersihan. Keselamatan lagi tak ada. Mana ada main-main boleh selamat. Tak selamat jadinya. Okey, jadi boleh atau tidak? Boleh ke tak? Cikgu pilih seorang murid-murid. Seorang murid lepas tu dia jawab boleh atau tidak. Boleh. Hafizuddin, boleh tak Hafizuddin? Hafizuddin? Tak boleh. Tak boleh. Padai. Okey, kita tengok situasi yang ketiga. Okey, yang ketiga. Tadi tak boleh, yang ni pun tak boleh. Kita tengok yang ketiga ni. Doktor memeriksa dan merawat dada kamu yang cedera akibat terjatuh semasa bermain basikal. Okey. Naik-naik basikal, tertomoy kata orang perak kan jatuh. Dada kena handle basikal cedera. Boleh tak? Tuan apa Hafizuddin tu, hijau ke kuning? Hafizuddin boleh ke tak boleh tu? Boleh. Boleh. Boleh pula. Doktor ni kita tak kenal tau doktor ni. Boleh ke? Kenapa kamu kata boleh? Kenapa kamu kata boleh? Atas sebab kesihatan. Pandailah, hebatlah murid-murid mesti batu 10 ni. Cikgu panggil seorang murid dan minta Kasih mana jawab. Kasih? Yang Kasih. Lain boleh mutekan. Kasih, okay. Kenapa dia doktor ini boleh menyentuh anggota seksual kamu semasa dia merawat kamu? Sebab ada 3K. Ada keperluan untuk apa? Kesihatan, kebersihan atau keselamatan? Kesihatan. Kesihatan. Bagus. Jadi, pandai. Jika ada keperluan untuk 3K ini, maksudnya boleh dilakukan sentuhan itu. Selain daripada itu, tidak boleh. Okay. Tidak boleh. Okey? Situasi seterusnya. Ibu menunjukkan kamu cara membersihkan dubur selepas membuang najis. Okey. Boleh ke tak boleh? Pilih cikgu, pilih seorang murid. Boleh. Abran, boleh tak Abran? Boleh. Abran? Boleh. Tunjuk cikgu boleh tak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kaitkan dengan formula 3K, kenapa boleh? Untuk apa? Abran? Untuk kesihatan, kebersihan atau keselamatan? Kebersihan. Okey, pandai. Orang lain jawab. Orang lain jawab. Ya, Abran tak dengar ya, cikgu. Dak kawan-kawan yang lain sebenarnya tak sabar nak jawab. Kalau dekat kelas macam itulah. Kita tanya orang lain, murid lain yang jawab. Tapi pandailah kita berkongsi. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya, bagaimana cara kita nak melindungi anggota seksual kita ini daripada sentuhan tidak selamat. Okey, kita perlu lindungi. Kita tak boleh harapkan orang lain lindung kita. Tak boleh harapkan ibu ayah ataupun cikgu sebab bukan sepanjang masa orang bersama dengan kita. Okay. Jadi kita kena belajar sendiri, murid-murid kena belajar sendiri bagaimana cara nak melindungi anggota seksual. Jadi caranya ialah apa tu? Berkata tidak. Atau jangan. Atau tak mahu. Atau tidak. Atau sebelah. Atau tak boleh. Tak boleh. Atau berhenti. Atau tak nak. Okey, banyak sangat perkataan kan? Sebenarnya apa sahaja perkataan yang menjurus kepada mengatakan tidak itu boleh digunakan untuk menghalang seseorang daripada menyentuh kita. Okey. Jadi tak kisahlah guna bahasa apa pun, janji orang tu tak menyentuh. Okey, katakan tidak kepada apa? Okey, katakan tidak kepada sesiapa yang cuba untuk pertama menyentuh kamu. Okey, orang yang nak menyentuh memang tak bolehlah sentuh sikit pun. Kan kecuali untuk faktor yang 3K tadi ni. Ini pun terbatas. Jangan pula sakit kepala jumpa doktor, doktor nak tengok zakar. Tak ada kena mengena kan. Terbatas. Sakit kaki nak tengok payudara. Okay. Apa pula kan? Kata orang perak ya apa kehernya nak tengoknya kan? Tak boleh kan? Okay. Jadi katakan tidak atau tak, jangan boleh. Atau tak mau. Tak boleh apa-apa sajalah. Okay. Kalau tak boleh guna perkataan, boleh guna bahasa tubuh badan. Boleh jeling. Ataupun apa sajalah. Jegikkan mata. Jegikkan mata pun tak apa. Yang penting orang itu tahu jangan sentuh kita. Okey. Okay, yang kedua, perbuatan melihat. Jangan nak ngada-ngada pula nak benarkan orang nak tengok. Boleh tak nak tengok punggung kamu macam dah besar je?
Dulu kecil, sekarang dah besar, boleh tak tengok punggung? Katakan. Tak boleh. Jangan. Tak boleh. Jangan. Tak boleh. Jangan. Ada Zudeh paling laju. Okey, seterusnya. Pada perbuatan merakam. Merakam ni macam merakam gambar atau merakam video. Yang sekarang ni lagi selfie kan? Ambil selfie, selfie, selfie. Eh, korang lawa lah. Cuba buka dada sikit. Kan? Itu pun tidak boleh katakan. Tidak. Okay. Jatuh jangan. Macam situasi dalam Instagram pun sama juga cikgu kan? Ya, budak-budak ni sekarang banyak yang main Instagram semua. Dia tak perasan tiba-tiba dia dah mendedahkan anggota seksual dia kepada orang lain. Okay. Itu bukan orang merakam tapi dia mendedahkan sendiri. Okey. Okey. Seterusnya yang keempat ialah kepada perbuatan memaksa. Tiada sesiapa pun di dunia ini berhak untuk memaksa kita untuk menyentuh kita ataupun memaksa kita menyentuh anggota seksual mereka. Okey. Kan kadang-kadang ada orang yang kita tidak kenali di taman, kita jumpa dekat taman, tiba-tiba adik-adik mai sini, mai sini pegang punggung abang. Tak boleh lah kan. Paksa pun tak boleh. Okey, memaksa ni ada dua tau. Kena ingat ada dua. Pertama memaksa secara kasar. Okay. Macam biasalah orang jahat selalu buat kan, kasar. Pegang, kalau tak pegang abang ni kan colik ke apa kan. Satu lagi ialah secara lembut. Secara lembut ni lagi bahaya pujuk sebenarnya. Pujuk. Mila adik, Mila. Kalau ni nanti kita abang belajar aiskrim. Itu memujuk. Okey. Cikgu nak tegaskan di sini, bila adik-adik berkata tidak atau jangan, dia kena sebut dengan nada yang tegas. Tambah cikgu tegas kan? Cikgu pun nak sebut dengan nada yang tegas. Kerana nada yang tegas ini ataupun selalunya kita sebut garang lah. Okey, bila kita sebut garang, dengan harapan orang itu akan takut. Dia akan takut dan dia akan lari. Kena tegas. Okey, cuba adik-adik. Cikgu nak dengar adik-adik sebut dengan sebutan yang tegas. Jangan lembut-lembut kan. Kalau orang kata, janganlah, tak mau. Okay. Tak mau. Cikgu pilih seorang murid. Okey, cikgu nak dengar Aira. Aira. Apa Aira? Sekali lagi. Berhenti. Tapi dia sebut dengan senyum. Garang tu ada tapi berhenti senyum pula. Comel sangat ni. Tak takut lah. Dengan muka sekali kalau boleh dengan muka. Jangan! Berhenti! Tak mau. Okey? Dengan nada yang tegas. Okay, cuba Hafizuddin. Hafizuddin. Badan sado mesti suara pun sado ni. Hafizuddin? Hafizuddin? Ya. Lemah pula dengarnya. Yelah. Lagi sekali Hafizuddin. Tidak. Bagus. Ya. Dia sebut dengan kuat dan panjang. Tidak. Jadi orang pun tak berani nak sentuh. Okey? Okey. Itu antara formula yang dikongsikan juga maklumat yang perlu adik-adik atau murid-murid ni tahu tentang penjagaan anggota seksual. Ya, penting seksual. Jangan Mira. Jangan Mira. Mira mana pula? Mira tu subjek lain cikgu. Jangan. Okey. Kita ada video yang kita nak saksikan. So, sebelum tu, jap dulu. Okey, jap dulu. Bagi cikgu nak ni dulu. Tarik nafas dulu. Okey. Jangan ini sangat penting untuk disebut dengan nada yang tegas. Okey, murid-murid jangan sebut dengan lembut-lembut, okey? Okey. Kadang-kadang murid janganlah. Janganlah, tak mau. Macam tadilah. Macam tadilah dia akan menyebabkan orang tu lebih terdorong untuk menyentuh kita. Okey, jadi kena kata jangan, okey? Okay. Macam Ellie kan juga kata jangan. Jangan-jangan katakan jangan pada sentuhan tak dibenarkan. Diri kita harus kita lindungkan agar hidup selamat dan aman. Mari kita tengok video. Okey, jom kita tengok video sekarang. Didik TV KPM. Kita tengok, okey, apa mesti buat. Okey, kita mesti jaga, okey, jaga semua ni, bibir, payu dara kita, kita zakat kita, faraj kita, tak boleh orang pegang. Awak tengok, ni isyarat gambar, tengok, pegang, tak boleh. Jika ada kawan-kawan pegang, cepat-cepat
beritahu siapa? Cikgu. Beritahu mak, bapa. Atau jika ada orang jahat, pegang. Macam mana? Apa buat macam mana? Awak mesti... faham? Okey, kita tengok gambar yang kedua. Diorang lihat. Tak boleh, tak boleh. Salah. Okey, sama. Dan mungkin ada yang mau angkat gambar. Sama. Salah. Dan pegang. Kita tengok tadi. Tak boleh, tak boleh. Faham? Okey. Didik TV KPM. Video yang kita saksikan tadi tu berkaitan dengan apa tu cikgu sebenarnya? Berkaitan dengan bagaimana cara nak melindungi anggota seksual. Okey. Jadi okay. Apa yang kita ada sekarang ni? Okay, seterusnya murid-murid, cikgu akan tunjuk gambar pada murid-murid. Murid-murid bagi tahu cikgu apa nak sebut jika berlaku situasi seperti ini. Okey, okay, tengok ya gambar ni. Cikgu pilih seorang eh. Okey, tengok gambar. Okey, dah tengok. Nampak kan? Kasih. Apa nak cakap kat gambar ni? Apa nak cakap kat gambar ni, Kasih? Tak dengar. Tak dengar lah, Kasih. On mic, on mic. Lagi sekali? Tidak. Dia garang Baran. Tapi boleh ditambah lagi tahap kegarangannya tu. Nampak muka dia garang tu. Muka garang dah. Okay, tapi suara lagi boleh tambah garang lagi. Okey. Okay. Abrar. Cikgu nak Abrar tengok ni. Ada orang cuba nak pegang punggung. Okey, ada orang cuba nak pegang punggung. Abrar nak kata apa, Abrar? Abrar dengar tak? Abrar. Tak nampak cikgu. Tak payah tengok cikgu, tengok gambar ni sayang. Tak cikgu. Tengok gambar, tengok gambar. Kamera kena zoom sikit. Gitu. Okey, nampak tak? Nampak tak gambar ni? Nampak tak gambar? Orang nak pegang punggung Abrar. Abrar kena kata apa? Ada orang nak pegang punggung Abrar, nak kata apa? Okey, boleh sebut ni. Tak boleh. Bagus, bagus. Tak boleh. Kalau macam tu semua orang boleh lari. Okey, yang ni. Takutlah. Okey. Okey, yang ni Aira. Mana Aira? Ada orang cuba nak pegang Farash kamu nampak ni. Nak masukkan tangan dia dalam seluar. Kan? Apa Aira kena cakap ni? Tak boleh ya, kena cakap kuat dengan nada yang garang atau tegas. Okey, yang terakhir. Alina, mana Alina? Alina? Alina ni asyik hilang dari radar aje. Mana Alina ni? Kita terus okay. Ke Naura lah. Naura. Mela Naura jawab cikgu ni. Apa Naura perlu cakap jika berlaku keadaan macam ni? Ada orang nak selak kain kamu ni. Tak boleh. Bagus. Pandai. Nampaknya murid-murid dah faham bagaimana cara nak melindungi diri, melindungi anggota seksual dari sentuhan tidak selamat. Okey. Okay. Seterusnya, cikgu nak bercakap tentang tindakan yang perlu kita lakukan jika berlaku juga sentuhan tidak selamat. Okey. Cikgu cari apa tu cikgu? Tunggu dekat. Saya tolong cikgu apa cikgu bagi tahu. Ini masa saya tolong ambilkan. Okey. Ini ada tindakan yang perlu kita lakukan bila berlaku sentuhan tidak selamat. Okey. Tolong cabut ni Ellie. Okey. Mai cikgu kat sini, saya tolong cabut. Okey. Okey. Okey, seterusnya ini situasi yang akan berlaku sekiranya jika berlaku juga sentuhan tidak selamat, ini tindakan yang perlu kita lakukan dan tindakan ini perlu dilakukan dengan pantas. Okey, jika murid-murid ya, jika berlaku sentuhan tidak selamat, berlaku hari itu, berlaku ketika itu jugalah kita kena bertindak. Jangan berlaku hari ini, minggu depan baru nak cakap. Kan, jadi benda dah lama kan. Orang pun dah tak percaya. Betul. Jadi ini adalah tindakan yang perlu kita lakukan jika berlaku sentuhan tidak selamat. Okey, yang pertama. Macam tadilah yang cikgu dah ajar, katakan tidak atau
Janganlah ni ha. Tidak, jangan, tak mau, tak boleh, jeling. Ha, bagilah, cakaplah apa pun asalkan mereka tidak menyentuh kamu. Yang kedua, dah kata tidak, dia nak buat juga. Kita perlu jerit. Jerit yang macam mana? Boleh tak murid bagi tahu cikgu jerit yang macam mana? Hafizuddin, nak jerit yang macam mana? Ha, tentu macam. Oh, dah aku kata Hazin. Ha, kena jerit kuat. Kuat. Kenapa ya kita kena jerit? Hafizuddin, kenapa kita jerit? Supaya orang dengar. Ya, supaya orang dengar dan kita boleh minta bantuan jika kita disentuh pada bahagian anggota seksual. Okey? Kalau jerit pun, ada pula suara tak apa-apa dengar. Tolong. Tak apa-apa kan. Nak lembut sangat suara. Macam tadilah kan? Hafizuddin. Ya, cikgu. Okay. Kita perlu lari. Lari. Lari dari tempat tu. Jangan tunggu. Dah tahu orang tu nak sentuh kita. Kita tak suka. Kita tunggu situ berdiri tegak, kejong situ apa nak buat kan? Okay. Ha, jadi lari. Lari ke tempat yang lebih selamat. Atau tempat yang ramai orang. Seterusnya, bila kita lari, kita kena lapor. Beritahu orang. Okey. Atau beritahu orang. Ada orang cuba menyentuh anggota seksual kita. Termasuklah polis lah kalau ada. Beritahu. Selalunya kita galakkan murid beritahu orang dewasa yang dia percaya, terutamanya ibu dan bapa. Untuk ibu bapa ni, kita selalu nasihatkan murid-murid, apa sahaja perkara yang berlaku kepada murid-murid, mesti beritahu pada ibu bapa. Sebab ibu bapalah yang menjaga kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Jadi merekalah yang bertanggungjawab untuk menjaga kita. Jadi beritahu pada ibu bapa. Kalau ibu bapa tak ada masa tu, beritahu pada cikgu ataupun pada orang dewasa lain ataupun pada polis. Okey, lagi satu, murid-murid terutamanya ya, murid-murid dari yang berkeperluan khas kan, kadang-kadang mereka bercakap orang tak percaya. Jangan putus asa dalam memberitahu orang lain tentang berlakunya sentuhan tidak selamat ni. Beritahu. Kalau beritahu ayah tak percaya, beritahu mak. Mak tak percaya, beritahu cikgu. Cikgu tak percaya, beritahu adik-beradik, beritahu kawan-kawan. Tak percaya. Siapa saja. Okay. Macam mana tu kalau sampai macam tu? Ada orang percaya. Okey, lama-lama orang akan percayalah dan orang akan beri bantuan. Dan akhir sekali, ini yang last lah. Pilihan terakhir, okey? Kalau dah berkata tidak pun tak boleh. Lawan. Okay? Menjerit pun tak dengar. Lari pun tak berapa laju. Okey, apa lagi lah nak melapor, tak sempat. Jadi kita cubalah lawan. Tolak ke, tepis ke, gigit ke. Asal kita dapat melepaskan diri dari sentuhan tidak selamat. Okey, okey. Cikgu, sebelum kita kupas lanjut tentang topik ini, kita nak rehat sekejap. Kita bagi murid-murid dalam talian juga adik-adik dekat rumah tu serap dan hadam apa benda yang telah mereka belajar hari ini. Supaya mereka macam boleh fikir macam mana nak lawan lepas ni kan? Kita bagi mereka rehat sebentar boleh ya, cikgu? Okey, kita rehat sebentar. Kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya Eli, Cikgu Norizan serta Cikgu Hayati dan adik-adik yang comel ni dalam talian sedang menonton sekarang ni. Boleh lambai. Okey, sekarang ni kita nak tanya kepada cikgu lah. Kenapa cikgu anggota seksual ni perlu dilindungi? Okey, anggota seksual ni perlu dilindungi untuk menjaga kehormatan anggota seksual itu sendiri dan juga kehormatan diri kita. Supaya kita boleh membesar menjadi seorang kanak-kanak, seterusnya menjadi remaja, orang dewasa yang lebih sihat dan ada maruah. Okey. Sebab kita tak nak anak-anak ini jadi mangsa. Okey. Bila mereka disentuh ataupun dilakukan dengan perkara-perkara yang tidak betul semasa mereka kanak, kenangan ini akan berlaku sehingga mereka tua. Jadi kita ajar supaya mereka mampu untuk menjaga kehormatan diri sendiri. Okey, untuk itu cikgu nak ajar bagaimana cara yang terbaik untuk kita menjaga kehormatan anggota seksual. Okay. Kita ada ada peraturan sentuhan sebenarnya. Oh, ya ke? Okey, peraturan menjaga kehormatan anggota seksual. Okey. Okey, yang pertama, Kita tengok kat sini lah cikgu ya. Saya ke sini, cikgu ke sana. Kita tengok kat sini ya. Okay. Peraturan yang pertama, ini peraturan yang selalu digunakan oleh kebanyakan budaya dan bangsa di Malaysia lah. Okey, kita tidak boleh mendedahkan anggota seksual kita, terutamanya di khalayak ramai. Kalau dengan seorang-seorang dengan kawan berdua pun tak boleh. Kita tak boleh. Suka-suka hati nak tunjuk, ini payudara saya. Ini punggung saya. Lihatlah kan. tak boleh. Kita kena jaga. Oleh itu,
Murid-murid kena ingat dalam proses kita mandi ke kan. Ha, kalau pergi mandi tutuplah pintu bilik air atau mandi kolam renang. Ha, kalau mandi kolam renang pakailah pakaian yang sesuai di kolam renang tu, okey. Ataupun bila salin baju di mana-mana tutuplah. Okey, kena ingat juga adab bila kita keluar dari bilik air, dari bilik mandi tu kan kadang-kadang murid-murid ni dia rasa dia kecil lagi. Dia mandi-mandi dia keluar boleh je, aku pergi tengok peraklah. Aku pergi kata boleh je kan, tak ada pakai apa-apa. Ha, tergogel-togel je jalan. Pakailah tuala ataupun sesuatu yang menutup anggota tubuh badan. Ia lebih sopan, okey. Okay. Seterusnya kalau murid-murid pergi ke pasar raya kan, salin baju, ingat ya kena tempat yang bertutup. Okay. Kena tempat yang bertutup sebab bila kita terbuka macam tu takut ada orang ambil gambar, lepas tu viral. Ha, orang nampak anggota tubuh badan kita kan, anggota tubuh badan seksual pula tu. Okay. Ha, viral sampai satu Malaysia nampak. Bahkan Malaysia, kat Uganda, Zimbabwe pun boleh nampak gambar kita kan. Ha, jadi malulah kan. Ha, lebih baik kita tu tutup. Okey, okay. Yang kedua, lindungi diri dari bahaya. Sentiasa waspada. Untuk kanak-kanak, untuk murid-murid sepatutnya bila keluar daripada rumah, okay, tolonglah berteman. Jangan keluar seorang-seorang. Okay, keluarlah. Yang paling bagus keluar bersama ibu bapa. Ibu bapa. Jangan lalu lorong. Jangan lalu lorong yang sempit, yang sunyi seorang-seorang. Sebab kita tak tahu siapa ada yang tunggu kat situ. Betul. Yang lagi penting kita tahu apa niat orang yang menunggu di situ. Okay. Seterusnya, berpakaian sopan, okey. Berpakaian selalunya kita nak berfashion cantik-cantik kan, boleh pakai fashion cantik-cantik, lawa tak apa. Boleh, tapi sopan yang boleh menghalang orang daripada cuba untuk menyentuh kita. Dan seterusnya amalkan gaya hidup sihat. Ini penting nak badan kita sihat kan? Jaga pemakanan, jaga kebersihan, jangan lupa bersenam, okey, supaya sentiasa cantik, okey. Ini ialah peraturan bagaimana menjaga kehormatan, okay, kehormatan diri. Seterusnya kita nak tengok. Saya dekat sini ke? Boleh? Saya dekat sini? Sebab cikgu nak pasang gambar kat situ. Okey. Okey ya. Ini adalah faedah jika kita menjaga kehormatan anggota seksual. Okey. Okey, kita dah jaga, kita dah buat apa yang sepatutnya. Okey, ini yang kita akan dapatlah. Okey. Okey. Pertama ialah kita akan dapat, murid-murid akan dapat belajar dengan lebih tenang. Pergi sekolah pun seronok. Kan, buat kerja pun seronok, belajar pun seronok sebab hati kita tenang. Tak ada apa-apa. Kalau kita ada benda yang kita fikir dalam otak, ingat boleh belajar ke? Tak boleh. Cikgu ajar kat depan kita termenung. Kenapa orang semalam pegang punggung aku, suka-suka hati je pegang punggung saya? Kenapa dia pegang zakar saya? Kan, kita terfikir itu. Lepas tu cikgu pula marah. Sebab kita, dia tak lapor tadi cikgu tadi kan, tak beritahu. Cikgu pun tak faham. Tekananlah jadinya. Jadi dia jadi stres, jadi tekanan, tak boleh belajar. Okay. Tapi kalau kita amalkan peraturan menjaga anggota seksual, kita dapat belajar dengan lebih tenang. Okey. Okay? Bila kita tenang, emosi kita akan jadi stabil. Kita akan jadi yakin. Saya boleh. Saya boleh berjaya. Saya boleh belajar. Saya boleh buat. Semua boleh. Ha, tiada yang tidak boleh melainkan boleh-boleh berlaku. Okey? Tak boleh, kena boleh juga. Kena boleh. Sebab selalunya bila kita yakin diri, kita boleh jadi apa saja yang kita mahu. Okey. Okey, seterusnya kita akan selamatlah daripada gangguan. Mm-mm. Kan? Okay, kita sopan. Tak ada orang nak kacau kita. Orang yang nak kacau tadi pun dah kena tangkap polis kan, sebab kita dah lapor tadi kan. Polis pun muka garang. Polis pun muka garang kan. Okey, tak adalah gangguan. Jadi kita lebih selamat. Seterusnya, tubuh badan kita akan jadi sihat. Sihat, tak adalah sakit kan. Okay. Bila sakit hati, sakit otak, semua jadi sakit. Okey. Kita pun rasa tak seronok. Okey. Hidup lebih berjaya. Hidup lebih berjaya. Ha, nampak ni. Ha, kecil-kecil lagi dah berjaya. Ha, seronoklah. Alhamdulillah. Okey. Dan yang terakhir, keluarga akan lebih bahagia. Bila diri kita bahagia, kita pun akan membuat keluarga kita bahagia. Jadi kita amalkanlah peraturan menjaga anggota seksual. Okey. Cikgu ada lagu nak nyanyi ke cikgu? Ataupun kita nak dengar adik-adik yang menyanyi. Tak, cikgu nyanyi. Oh, cikgu nyanyi. Okey, cikgu nyanyi. Kalau murid nyanyi dia lambat sampai kan. Okey. Okey, cikgu, silakan. Sekarang kita dah sampai kepada kesimpulan apa yang kita belajar hari ini. Kita tanya murid-murid dulu. Okey. Okey, murid-murid, apa yang kita dah belajar hari ini? Jom kita petik satu nama. Apa yang kita dah belajar hari ini? Kasih. Kasih. Kasih, apa yang kita dah belajar hari ini, Kasih? Nama anggota seksual. Nama anggota seksual. Okey, cuba kasih sebut nama anggota seksual tu laju-laju. Laju-laju, setengah minit. Bibir. Ya. 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 Tangan. Ya. Pandai. Hebat.
nampaknya antara yang kita telah pelajari hari ini terutamanya adik-adik di tahun 3 tahap 1. Ya. Dan ini adalah subjek yang kita belajar di sekolah mereka ni. Jadi harapnya segala info dan ilmu dikongsikan oleh cikgu dan juga apa yang diberikan dengan warna-warni pada hari ini dapat manfaat kepada adik dan dapat dihadamkan dengan baiknya. Okey, cikgu nak menyanyi tak? Ha. Ellie tanya cikgu dulu. Okey. Saya tanya apa yang paling penting perlu kita jaga? Ha, jerit dan katakan jangan. Lari selamatkan diri. Laporkanlah kejadian demi kehormatan diri. Anggota seksual dijaga. Elakkan dari sentuhan. Lawanlah jika terpaksa. Elakkan kemudaratan. Itulah yang kita dah belajar hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih adik-adik dalam talian. Dan jangan lupa. Terima kasih ibu-ibu yang mengiringi adik-adik. Mana ibu-ibu? Okey. Ada ibu kat situ? Boleh bagi salam terima kasih letak tangan di dada. Salam terima kasih. Terima kasih. Hai. Okey. Apa meriahnya? Okey, terima kasih juga adik-adik dalam di rumah juga sedang menonton dan kita jumpa lagi di Teroka di Direct TV KPM. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye, lambai semua. Bye. Lambai. Aduh lah hai. Ni lagu